Keluarga Gen Halilintar mendadak ramai diperbincangkan karena disebut kerap melanggar prokes selama berada di Malaysia. Keresahan ini diungkap oleh salah seorang netizen di akun Facebooknya. Dikutip dari Wokeren, Gen Halilintar kembali jadi sorotan setelah viral curhatan netizen yang membongkar sikap keluarga tersebut selama berada di Malaysia. Seperti diketahui, keluarga Atta Halilintar itu sedang tinggal di Malaysia dan belum bisa kembali ke Indonesia lantaran pandemi COVID-19. Mendadak belum lama ini, perlakuan anggota keluarga Gen Halilintar dibongkar oleh seorang pengguna Facebook bernama Karinda. Curhatan yang kemudian tersebar di akun gosip itu seketika bikin heboh. Di Malaysia, banyak yang mulai muak sama kelakuan mertua dan adik-adik iparnya, Mbak Loli, tulis Karinda dalam postingannya. Minggu 6 Juni 2021. Kelakuannya udah di Malaysia kasus COVID lagi tinggi. Disuruh ikut aturan SOP malah tentengan. Karinda menjelaskan, sikap Gen Halilintar tersebut membuat gerah sehingga akan dibikin petisi agar dibanned dari Malaysia. Lebih jelasnya, Karinda mengatakan saat lebaran Gen Halilintar mengunjungi salah satu mall dan tidak mematuhi aturan. Di kanal YouTube Gen Halilintar pun terdapat video yang diduga warganet seperti maksud Karinda. Salah satunya yaitu membawa masuk kameramen lalu merekam tanpa izin, padahal mereka datang secara rame-rame. Selain itu, keluarga Atta Halilintar itu disebut-sebut meminta sponsor diskon dari branded beberapa brand. Minta disponsorin, minta diskon, sambil pamer kami keluarga beledek yang terkenal, abang kami YouTuber terkenal Asia gitu. Intinya, kata Karinda. Dalam status Facebooknya itu, Karinda juga menyebut keluarga Gen Halilintar kerap membayar denda karena sering melanggar protokol kesehatan. Beberapa kali ya, kena batunya. Tuh mereka didenda berkali-kali sebab melanggar aturan jarak sosial dan jarak fisik keluar rame-rame demi mengejar konten, tambahnya. Unggahan tersebut lantas dikomentari beragam oleh warganet. Komentar salah seorang netizen, bisa aja bilang, Malaysia lockdown, mau keluar aja susah kok, timpal lainnya. Penyebar isu Gen Halilintar bikin muak di Malaysia minta maaf, ungkap sumber ceritanya. Karinda Warsito, pemilik akun Facebook yang sempat menyebut jika Gen Halilintar membuat warga Malaysia muak karena langgar prokes, kini meminta maaf seraya tegaskan hal ini. Dikutip dari Wokeren, baru-baru ini sebuah unggahan dari akun Facebook bernama Karinda Warsito begitu menyedot perhatian. Pasalnya, melalui sebuah postingan ia menyebut jika Gen Halilintar sudah membuat muak warga Malaysia karena sering melanggar prokes di sana. Sebelumnya dikabarkan juga jika Atta Halilintar sendiri tak banyak menanggapi tentang isu yang menyeret keluarganya ini. Tak lama berselang, sang pemilik akun Facebook tersebut kembali muncul dan meminta maaf. Melalui sebuah postingan di Facebook miliknya, Karinda menuliskan sebuah klarifikasi, wanita tersebut meminta maaf atas postingan yang sudah dibuatnya menyangkut keluarga besar mertua Aurel Hermansyah. Saya Karinda Warsito tidak merasa keberatan dan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan melakukan klarifikasi dan memohon permintaan maaf secara baik dengan konten post saya yang menyinggung keluarga Gen Halilintar, tulisnya di laman Facebook miliknya dikutip Senin Juni melalui akun